Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas tentang planet kedua dari matahari. Planet ini dikenal sebagai kembaran planet kita, Bumi, karena memiliki karakteristik khusus yang mirip dengan Bumi kita. Sudah ingat kan? Ya, planet ini bernama Venus, planet tetangga Bumi. Nah, sekarang kita simak penjelasan selengkapnya tentang ciri dan karakteristik planet Venus. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan subscribe channel ini agar mendapatkan info video terupdate lainnya. Venus kerap disebut sebagai saudara Bumi sebab ciri-ciri planet yang seperti ukuran, gravitasi, dan komposisi mirip dengan Bumi. Namun, dalam ciri-ciri planet Venus ada yang berbeda dengan Bumi. Hal yang menjadi ciri khas dari planet Venus adalah planet ini berputar ke arah yang berlawanan dari kebanyakan planet. Hampir seluruh bagian permukaan planet Venus terdiri dari daratan vulkanik. Ciri-ciri planet Venus tersebut diakibatkan karena memiliki banyak gunung Merapi. Ada sekitar 167 gunung Merapi di planet Venus, di mana lebih banyak dari gunung Merapi yang ada di Bumi. Permukaan Venus terdapat bukti telah terjadi aktivitas vulkanik dan sulfur di atmosfer menunjukkan bahwa telah terjadi letusan gunung Merapi. Namun, bukan berarti Venus secara vulkanik lebih aktif daripada Bumi. Hal ini disebabkan oleh kerak Venus yang lebih tua. Ciri-ciri planet Venus yang selanjutnya adalah struktur dalam yang memiliki kemiripan dengan Bumi. Struktur dalam Venus dengan Bumi memiliki kemiripan seperti memiliki kerak, inti, dan mantel yang sama. Namun, Venus memiliki ukuran lebih kecil dari Bumi karena memiliki tekanan bagian dalam yang lebih rendah. Terletak dekat dengan Bumi alias berdampingan yang membuat Venus memiliki inti planet cair. Hal ini dikarenakan pendingin pada salju yang sama dengan Bumi. Mengenai orbit planet kedua di tata surya ini, yaitu berlawanan tidak seperti semua planet lainnya yang mengorbit berlawanan arah jarum jam, sedangkan Venus searah jarum jam. Planet Venus berotasi terhadap matahari sesuai dengan arah jarum jam dengan waktu 243 hari pada Bumi. Ini merupakan orbit planet terlambat dalam tata surya. Planet Venus memiliki periode orbit selama 224,65 hari dari planet Bumi. Rata-rata planet mengelilingi matahari berbentuk elips, namun berbeda dengan bentuk orbit planet Venus terhadap matahari berbentuk bulat. Planet Venus berotasi terhadap matahari dari timur ke barat secara lambat. Garis khatulistiwa pada planet Venus memiliki kecepatan pada matahari sekitar 65 km per hari atau 40 mph. Atmosfer pada planet Venus berbentuk sangat padat dengan 96,5% karbon dioksida dan 3,5% nitrogen. Planet Venus memiliki massa atmosfer 93 kali lebih besar daripada massa atmosfer di Bumi. Hal ini dikarenakan planet Venus kaya dengan karbon dioksida dan sulfur dioksida dan menghasilkan efek rumah kaca paling kuat pada tata surya. Planet Venus merupakan sebuah planet dengan panjang diameter sebesar 12.092 km yang berarti sedikit lebih kecil 650 km dari Bumi. Venus juga punya massa yang lebih kecil dari Bumi, yaitu 81,5%. Planet Venus terdiri dari 80% daerah vulkanik, 70% daerah daratan, 20% dua benua daratan yang tinggi, dan 10% daerah daratan yang halus dan berlekuk. Ciri-ciri planet Venus yang berikutnya adalah mengenai suhu di planet ini. Suhu pada permukaan Venus mencapai 462 derajat Celcius, di mana lebih panas dari planet Merkurius.
Tak heran kalau planet ini dijuluki sebagai planet neraka atau planet terpanas walaupun jaraknya dengan matahari kurang lebih dari 108,2 juta kilometer. Nah, sudah jelaskan penjelasan tentang planet Venus. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini untuk teman-teman yang hobi tentang astronomi agar mendapatkan info video terupdate lainnya.